Dari sini kita nanti bisa lihat sunset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mirsa Story. Dalam video kali ini, saya akan review pantai yang berada di Maonsan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Semoga sehat dan sukses selalu. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita lihat sama-sama seperti apa pantai yang ada di Maonsan. Let's go. Setelah turun tangga kita masuk ke taman, guys. Ini Taman Maonsan. Kita mau jalan ke pantai. Ini tamannya lumayan besar, guys. Bisa buat liburan di sini. Banyak juga yang liburan di sini. Duduk-duduk di bawah pohon. Makan-makan. Ngobrol sama teman-teman. Yuk kita jalan lewat sini, terus jalan ke sana. Ini orang mau main mulu. Pantainya mana? Lewat sini loh. Panas mbak lewat. Ini gue tak cemplung nih laut loh. Wah, sepeda loh. Nih kita udah sampai pantai Maonsan, guys. Nih. Kan udah ngevlog juga mbak. Indah sekali di sini pemandangannya. Ini kalau sore enak. Di bawah banyak orang mancing kan. Mandek orang ngomong-ngomong. Di sini pantainya enggak gitu ramai, guys. Sepi. Soalnya di sini ombaknya kecil. Kurang bagus buat renang tempatnya. Dari atas jembatan ini kita bisa melihat keindahan pantai dan sekitarnya, guys. Kita juga bisa jalan sampai ke depan sana. Di depan sana banyak orang mancing. Thank you.
Sore hari ombaknya mulai gede, guys. Di sana kita bisa lihat pemandangan gunungnya, indah sekali. Dari sini kita nanti bisa lihat sunset sore hari. Suasana sore hari di Pantai Maonsan, guys. Mau lihat sunset, tapi sunsetnya nggak kelihatan. Udah sore, guys. Kita pulang, guys. Jalan pulang, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.